Majlis Sukan Negara MSN ternyata kesal dengan kenyataan dikeluarkan Majlis Paralimpik Malaysia MPM berhubung kegagalan kontinjen Malaysia mencapai sasaran pingat pada Sukan Paralimpik Paris 2024. Ketua pengarahnya, Abdul Rashid Yaakob, menyifatkan kenyataan yang menyalahkan pihaknya atas kegagalan itu sebagai sangat melulu dan melampau. Beliau berpendapat tidak sepatutnya perkara itu dibangkitkan kerana pencapaian atlet para negara pada temasya kali ini bukanlah jauh tersasar kerana berjaya membawa pulang 5 pingat. Kenapa nak tergesa-gesa sangat menuding jari kepada orang lain? Kita tak pernah kata kita tak bertanggungjawab. Dalam sukan ada menang kalah. Kita dah berusaha dan akhirnya kalau kita tewas, itu pun bukan tewas melulu ataupun tewas merudum. Tanggungjawab sepatutnya dipikullah bersama. Bincang dan duduklah semeja. Kita sentiasa nak membantu. Dan kita tak nak menuding jari pada siapa-siapa. Kita pikullah perkara ini. Kita kenalah ada semangat kesukanan. Itulah yang lebih penting. Kalau nak bawa Malaysia maju dalam sukan, semangat begitu kena ada. Kalau masih lagi ada cara-cara lama, belum habis sukan sudah menuding jari, maka kita akan melangkah ke belakanglah kita dalam arena sukan ini. Sebelum ini, Presiden MPM Dato' Sri Megadi Shariman dilaporkan mendakwa MSN campur tangan dengan pengurusan kontinjen negara di Sukan Paralimpik Paris 2024 sekaligus menjadi antara faktor kegagalan Malaysia mencapai sasaran 4 pingat emas. Dalam pada itu, jagoh badminton para negara Chia Lek Hau akui Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISN banyak membantu dalam usaha mempertahan pingat emas di Paralimpik Paris 2024. Menurut Lek Hau, kedua-dua badan induk itu memenuhi permintaannya untuk menggunakan fasiliti MSN di Bukit Jalil selama sebulan setengah sebelum hadapi temasya. Atlet berusia 36 tahun itu juga dibenarkan tinggal sementara di Kasa 2 MSN dan mendapat rawatan fisioterapi di ISN. Lek Hau berjaya mempertahankan pingat emas dalam kategori SU5 kecacatan fizikal di Paris selepas menumpaskan pemain Indonesia Suryo Nugroho 21-13, 21-15 dalam tempoh 26 minit. Terdahulu, kepulangan barisan atlet para negara dari Paris disambut dengan tepukan gemuruh peminat sukan tanah air di KLIA Terminal 1 malam tadi. Paling dinanti peminat sukan tanah air ialah dua pemenang pingat emas Malaysia, Chia Lek Hau dan Bonnie Buniau. Kira-kira 200 peminat sukan tanah air itu turut meraihkan kepulangan kontinjen para negara. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan, Hana Yeo, Malaysia menamatkan saingan keseluruhan di kedudukan ke-42 selepas meraih 2 emas, 2 perak dan 1 gangsa pada temasya Paris. Saingan final kebangsaan Siri Golf Amatur Nasional Pro 2 PNAGS 2024 yang berakhir di Johor semalam menyaksikan 5 pemain dinobat sebagai juara kebangsaan. Kelima-lima pemain berkenaan juga akan diwakili negara di kejohanan pemain golf amatur dunia WAGC di Phuket pada 25 Oktober hingga 2 November depan. Aksi yang berlangsung di Forest City selama 2 hari itu menyaksikan Johan Gui mengungguli kategori Medal A, manakala Chu Kwe Fong memenangi kategori Medal B. Kategori Medal C dimenangi Muhammad Fayaz Ashari dan kategori Medal D pula milik Xia Chi Kian, manakala kategori Medal E menjadi milik Nazaruddin Mohsin. Kesemua pemenang juga mendapat tajaan sepenuhnya daripada Pro 2 untuk bersaing di WAGC di Phuket nanti. Perasmian pertandingan dan penyampaian hadiah disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Ardi Abdul Halim. Ucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang yang bakal mewakili negara ke Thailand nanti untuk World Amateur Golf. Dan kita tentu sekali rakamkan penghargaan, terutama sekali buat Pro 2 dan National Amateur Golf yang banyak labur untuk memastikan kejohanan ini dapat dianjurkan sekaligus meningkatkan pelibatan pemain-pemain amateur dalam sukan golf ini.
kejohanan hoki trofi juara-juara Asia 2024. Ledakan pukulan bertenaga oleh barisan pasukan hoki terbaik mencipta aksi getir di setiap pertembungan. Khamis 12 September, Jepun bertemu Malaysia 1.15 tengah hari. Korea bertemu India 3.30 petang. Dan Pakistan bertemu China 5.45 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Sekian berita perdana. Berita perdana, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum, salam sejahtera.